Hai, minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, watashi no chaneru iyo koso, Lutfi and the Reaction desu, yoroshiku onegaishimasu. Hari ini gue mau nge-reaction Noelon Blind official music video. Tapi entah kenapa, pas gue nyari Noelon yang judulnya Blind, keluar di thumbnail tuh banyak kayak Ultraman gitu, kayak anime gitu. Mungkin ini lagu buat soundtrack anime kali ya, gue nggak tahu sih. Dan karena band ini pertama kali gue reaction, jadi gue nggak tahu genrenya kayak apa. Mungkin kalau genre anime, ya mungkin yang powerful, yang semangat, penuh dengan spirit, mungkin gue nggak tahu sih. Tapi sebelum itu gue mau nyari dulu member dari Noelion. Jadi di sini ada Leo, Kilit sama React. Mungkin ini nama panggungnya kali ya, soalnya kayak bukan nama orang Jepang aja gitu ngeliatnya. Jadi kenapa gue ngeresin band ini ya udah pasti karena ada yang rekomendasiin di kolom komentar. Jadi kalau kalian mau rekomendasiin band lain atau lagu lain boleh komen di bawah, gue pastiin bakal gue bikin videonya. Ya walaupun gak langsung, setidaknya gue bikin videonya. Oke, Noelion Blind official music video Hajimashu. Krim gak ada. Kira-kira langsung ngedrop, cuman ada transisi lagi. Ya kayak ada suara robot itu sih. Wah, sebentar banget lagunya. Oke, itu dia Noelion Blind official music video. Menurut gue lagu ini sangat-sangat elektro, EDM, tapi ada dubstepnya, ada dropnya buat headbang. Dan menurut gue ini sedikit mirip kayak BMTH ya. Kalau gue mau bilang mirip Pascot, itu nggak terlalu sih, cuman adalah sedikit, cuman lebih ke BMTH sih kayaknya. Dan mungkin genre lagu ini electro rock mungkin ya, atau rock dubstep, gua nggak tahu. Mungkin yang rekomendasi lagu ini boleh kasih tau gua genre ini apa, karena ini beda banget sih lagunya. Dan penyanyinya ini bisa dua suara ya modenya, bisa clean voice, bisa juga scream, itu kayak Yukina sih jatuhnya. Dan alat musik dari band ini itu yang gue lihat tadi
kayak ada DJ set gitu yang bikin gitarnya jadi buat dubstep, dan itu keren banget sih. Cuma menurut gua lagunya terlalu pendek sih ya, cuman 2 menit 44 detik dan bagian refnya juga pun cuman sekali doang gitu. Tapi walaupun lagunya sebentar, refnya cuma sekali, menurut gua ini oke-oke aja sih, keren lagunya. Oke, mungkin segitu videonya. Kalau suka di like, kalau nggak suka jangan dislike. Jangan.